Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Dija Cooking. Kali ini saya share resep yang cocok banget dijadikan ide masakan sehari-hari. Ini rasanya gurih dan enak, tapi buatnya sangat simple. Tonton hingga selesai ya, jangan lupa di subscribe dulu. Siapkan satu buah tahu ukuran besar. Sekarang tahunya dihancurkan seperti ini ya. Ini sebelumnya saya sudah cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu masukkan 6 butir telur. Tambahkan daun bawang secukupnya. Di sini saya potongnya menggunakan gunting biar lebih mudah. Bisa juga menggunakan pisau ya, diiris-iris tipis. Tambahkan 2 buah cabai rawit merah, dan jika suka pedas bisa ditambahkan cabai rawit ya. Masukkan 1 sendok makan bawang putih yang sudah digoreng. Lalu masukkan juga 2 sendok makan bawang merah yang sudah digoreng. Tambahkan 1 genggam jamur kuping yang sudah diiris-iris terlebih dahulu. Dan biar makin gurih, di sini saya tambahkan 10 udang kupas. Bisa digunting seperti ini atau bisa diiris menggunakan pisau. Sekarang aduk semua bahan hingga tercampur rata. Masukkan 1/2 sendok teh garam. Tambahkan 1/4 sendok teh merica bubuk. Masukkan juga 1/4 sendok teh gula pasir. Lalu tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk rasa sapi. Lalu aduk semua bahan hingga tercampur rata. Seperti ini hasilnya. Sekarang adonannya siap digoreng. Panaskan minyak secukupnya, lalu ambil adonan secukupnya. Ini saya menggunakan centong, atau bisa menggunakan sendok seperti ini. Jadi 1 sendok makan, masukkan ke dalam minyak yang sudah benar-benar panas. Goreng di api sedang cenderung besar ya. Goreng hingga bagian bawahnya benar-benar kokoh. Setelah kokoh dan kuning kecoklatan, sekarang dibalik seperti ini. Balik semua hingga selesai. Dan seperti ini hasilnya. Setelah bagian bawahnya kuning kecoklatan seperti ini, sekarang angkat. Setelah matang, angkat. Lalu taruh di atas tisu dapur seperti ini, biar minyaknya meresap ke dalam tisu dapur.
Datar tahu plus telur siap disajikan. Seperti ini hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak ya. Ini rasanya gurih, sedikit pedas dari cabai merahnya. Ini bagian dalamnya. Dan untuk jamur kupingnya ini kres-kres gitu ya. Enak banget, wajib dicoba di rumah. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Dija Cooking. Aktifkan loncengnya agar mendapatkan video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum.